Welcome to channel perdagangan paling juicy dan paling panas di Indonesia dengan gua Dean Smith guys, your favorite kang daging. Guys, hari ini kita bakal ngetes kulkas derajat baru gue yang ada di steakhouse dan gue akan nge-dry age Wagyu ribeye ini selama 30 hari. So, see you soon. Oke, sekarang gue udah sampai di steakhouse gue yang belum jadi guys. Kenapa belum jadi? Karena nanti pin gue renov, jadi bakal lebih pecah banget. Nah, gue udah bawa dagingnya. Ini kalian bisa ngeliat. Ini yang original, oke? Okay? Ini yang original, tanpa garam. Sekarang kita akan masukin. Set. Bye. Kita akan diemin sampai dengan tanggal 16 Juni. Kita akan ambil yang garam. Daging kedua, ini yang udah dikasih garam. Oke, okay. Kalian bisa ngeliat ini kayak ada sparkle-sparkle garamnya gitu. Kita akan masukin juga. Kita taruh di sebelahnya. So, daging ini akan kita buka lagi pada tanggal 16 Juni. Jadi, gua akan simpan selama 30 hari. Dan suhunya kita bisa lihat di sini. Suhunya itu maksimal 4 derajat, jadi dari 1 derajat sampai dengan 4 derajat dan kelembabannya nih udah diatur juga, oke? Okay? So, see you guys soon, nanti akan kita bandingkan mana yang lebih enak, original atau yang dikasih garam. Bye!
Wow. 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 Jadi yang dry aged tanpa garam guys. Crispy banget di luar. Wah, dalamnya flavornya udah terdevelop dengan baik guys. Rasa dry aged itu berasa banget. Ambil lagi sekarang yang dry aged pakai garam. Wow. Wah, gila nih masterpiece banget guys, bahaya. Wah, gila enak banget, parah. Empuk banget, flavornya ada di sana. Jadi juga nggak terlalu yang over gimana. Beefiness-nya tuh yang enak, dapet gurihnya. Flavor dry-nya tuh, wah gila guys. Enak banget. Dan menurut gua guys, yang paling gua suka itu yang dikasih salt. Kenapa? Yang nggak dikasih salt itu agak dry sedikit, kalau menurut gua. Yang salt, wah tempat gigit moist banget guys. Asli, melting di mulut. Kacau, kacau. Dan gue ngerasain rasa umami yang lebih kuat dari si dry aged yang digaramin. Ah, God, gila, crustnya juga top notch. Emang dry aged tuh gila banget guys. Kalau kalian ada kesempatan bisa masak dry aged sendiri, kalian cobain. Minyaknya gak usah banyak-banyak, tadi gue cuma ada di dagingnya doang dan di lapisan atas. Cukup kalian coating semua. Pan-nya gak usah banyak-banyak minyak, karena guys itu dia pas dimasak itu udah berminyak banget luar ya. Kacau, tadi ya pas belum dimasak itu luarannya juga udah licin banget. Karena tuh semua tuh lemaknya guys di mana-mana. Jadi dari gue makan itu burst of fat yang sangat-sangat luar biasa. Gue bersyukur gue bisa menikmati daging seenak ini, seluar biasa ini. Dan walaupun memerlukan waktu 30 hari untuk bisa mencoba dagingnya, tapi ini worth it, totally worth it. Dan harganya kok gue bisa bilang guys, di steakhouse ini mungkin satu porsinya 800 ribu guys, satu porsinya. Dan naik 2-3 kali lipat dari harga normal. Kalian pengen cobain nanti, datang ke steakhouse gua, oke? Yang akan buka pada bulan September. So, thank you udah nonton. Gua mau lanjut makan. Jangan lupa like, share, dan yang paling penting dukung Kang Daging kalian dengan subscribe. Gua Dim Smith Guy. Salam daging. Kita lanjut makan lagi guys.